Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cah Ngarit. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengunjungi teman-teman yang ditinggalkan oleh Buto. Yang mana Buto ini sapi yang telah dikurbankan kemarin pada bulan Id, yang sapinya menangis saat akan dikurbankan. Untuk itu saya mohon yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kita bisa seseduluran dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, mari kita lanjut untuk melihat teman-teman dari Buto. Baik teman-teman, yang bisa kita saksikan gambar ya, itu teman-teman dari Buto. Jenis sapinya sapi Bali. Ini sapi yang kemarin baru kita beli tetapi tidak kita kurbankan karena masih kecil. Itu sapinya agak liar dan kemarin tuh dimomong oleh Buto, jadi dia tuh deket sekali sama Buto. Buto ini sapi yang dikurbankan nangis kemarin ya teman-teman. Sedangkan ini kita bisa lihat, ini adalah ponakan dari Buto. Jadi kedua sapi ini tidak harmonis ya teman-teman, mereka tuh nggak akur gitu. Jadi kemarin sapi yang kecil itu mainnya sama Buto, gak sama yang ponakan Buto ini. Ya ini kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini sapi laki-laki jenis sapi Bali. Kemarin sudah ditawar belantik tetapi tidak dilepas karena harganya kurang sesuai. Ya, bisa kita lihat sapinya kalem-kalem di kandang. Karena ini kemarin sudah dilepas, ditaruh, diumbar di ladang, tapi dia main teman-teman, gak pulang-pulang. Jadinya baik dikandangkan, diaritkan. Oke teman-teman, saya akan mencoba melihat respon dari kedua sapi ini. Karena kemarin pas Buto masih ada, mereka belum akur. Jadi saya ingin lihat apakah mereka sekarang sudah akur. Ayo, you. Kita lihat responnya gimana teman-teman. Nampaknya dideketi sama temennya itu. Kemungkinan nanti jadi sahabat lah ya teman-teman. Karena mengenang dari si Buto harus duluran yang baik, gak boleh berantem ya kan. Biar Butonya tenang di dalam sana. Ya, alhamdulillah teman-teman, respon kedua sapi ini sudah baik, sudah mau seduluran, tidak berantem, tidak nyendangi, tidak nyelentai, tidak nyeruduk. Ya, terima kasih teman-teman karena telah mengikuti saya untuk melihat teman-teman dan saudara Buto di dalam kandang. Karena di dalam kandang ini cuma dua, sisanya diumbar di ladang. Ya, nanti sewaktu-waktu dibawa pulang, kasih makan, dikasih minum di rumah. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.